Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Mobil Toyota Rush tahun 2019. Pelanggan mengeluhkan ada bunyi grek-grek atau srek-srek ketika setir dipilok-pilokkan, terutama saat pilok kiri patah ataupun kanan patah. Mari kita coba cek untuk konfirmasi gejalanya. Kita nyalakan mesin. Ya, mari kita coba cek untuk putar-putar terlebih dahulu. Ini kita pilok-pilokkan kiri ataupun kanan patah. Proses pemeriksaan kaki-kaki bagian bawah ya, kita pastikan tidak ada bagian long terot atau end terot yang bengkok. Ini untuk bagian kanan. Kita periksa juga untuk boot racknya, ditakutkan ada kebocoran pada boot rack sehingga rack bermasalah. Ini untuk pemeriksaan boot racknya bagus bagian kanan. Ini kita coba cek. Pemeriksaan boot rack oke. Bagian sisi kanan tidak ada kebocoran. Kita cek bagian sisi kiri. Untuk long tirot oke, tidak ada yang bengkok. End tirot juga oke ya. Ini kita cek kebocorannya. Bagian kiri juga oke, tidak ada kebocoran. Jadi untuk pemeriksaan kaki-kaki kita anggap bagus karena tidak ada kebocoran bagian boot rack dan kaki-kaki oke. Mari kita coba cek untuk bagian steering kolomnya.
proses konfirmasi kita melakukan pelepasan baut yang kita curigain ya. Nih kita curiga area bermasalah berada pada bushing steering kolom. Nih kita coba copot bautnya terlebih dahulu ya, kita copot karena ketika digoyang-goyangkan dengan kunci tadi bautnya ada bunyi gerak-gerak. Kita coba simulasi copot terlebih dahulu. Nih kita copot bushingnya, bautnya kita goyang-goyangkan. Ya, setelah dilakukan pencopotan baut yang kita curigain, bunyi grek-grek sudah hilang. Jadi untuk penyebab areanya berada pada bushing steering kolom dan area baut. Untuk penanganan perbaikannya bisa kita lakukan pelumasan gemuk di bagian bautnya supaya lebih licin. Mari kita coba cek. Lakukan perbaikan dengan melakukan pengemberian gemuk. Proses penanganan masalah bunyi-bunyinya. Pertama-tama kita ampas halus terlebih dahulu ya untuk bautnya nih, supaya memberikan persinggungan yang lebih smooth atau lebih halus. Ini kita ampas halus sampai mengkilap. Setelah itu baru kita lakukan pemberian gemuk pada area bautnya dan bushing steering kolomnya untuk memberikan pelumasan yang maksimal. Ini kita sudah amblas, baru kita kasih gemuk. Ini proses pelumasan pada baut bushing steering kolom. Sebelumnya sudah kita amplas halus, lalu kita tambahkan gemuk pada dinding baut steering kolomnya nih, untuk memberikan pelumasannya maksimal ya, karena kita curigain bunyi krek-krek berasal dari persinggungan baut dan bushing steering kolom. Untuk langkah perbaikannya kita lakukan pengamplasan baut disertai penambahan gemuk pelicin, baru kita coba pasang ke bushingnya. Proses konfirmasi setelah dilakukan gemuk, pembelumasan gemuk nih. Ini kita cek dari bawah kolong ya nih. Sebelumnya ada bunyi krek-krek ketika belok kiri ataupun kanan pada kondisi belok patah. Ini setelah dilakukan pelumasan pada area bushing steering kolom, suaranya sudah hilang. Ini kita konfirmasi lewat kolong. Mari kita coba cek dengarkan pada posisi duduk sempurna pada saat menyetir. Proses konfirmasi setelah dilakukan perbaikan dengan melakukan pemberian gemuk pada bushing steering kolom serta dilakukan pengamplasan halus pada baut dan disertai pelumasan pada baut bushing steering kolom. Mari kita coba cek. Sebelumnya ketika dibelokan kiri atau kanan patah ada bunyi krek-krek di area steering kolom atau dekat pedal gas atau pedal rem. Ya. Kita coba konfirmasi ya. Belokan kiri patah. Nih.
Jadi setelah dilakukan perbaikan, bunyi pada area dashboard atau steering column sudah hilang ya, yang disebabkan dari bagian bushing steering column dan bautnya. Setelah dilakukan perbaikan, bunyi grek-grek pada Toyota Rush sudah hilang.